السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إن الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته أجمعين إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أجرنا من النار. اللهم أمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan insya-Allah semuanya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya, kerana dengan keizinan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah sekali lagi pada pagi ini diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan kewajipan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan apatah lagi diberikan kesempatan kepada kita untuk duduk dalam majlis ilmu Allah. Mudah-mudahan segala kerja buat kita bersama ini akan dikira sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukaddimah ayat doa yang kita bacakan tadi, tuan-tuan, di dalam surah Ali Imran,
di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau pesongkan hati-hati kami. Wahai Allah, doa yang selalu dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah hati-hati kami ya Allah pada agamamu ya Allah. Doa di dalam surah Ali Imran ni juga tuan-tuan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah janganlah engkau pesongkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan kepada kurniaan kepada kami di sisimu akan rahmat, innaka antal wahhab, sesungguhnya ya Allah engkaulah maha pemberi. Nah, kita minta agar Allah berikan kepada kita istiqamah, konsisten. Janganlah ya Allah engkau bolak-balikkan hati kami, janganlah ya Allah engkau pesongkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Setelah engkau berikan hidayah kepada kami ya Allah, sesungguhnya ya Allah engkaulah maha pemberi. Pasal apa? Sebab kita tahu perjanjian Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan Nabi Adam alaihi salam, meletakkan Nabi Adam alaihi salam di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, diciptakan Hawa sebagai teman kepada Nabi Adam, diberikan taklif, nak ambil apa ambillah, nak makan apa makanlah, tapi jangan sesekali menghampiri satu pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu di situ tuan-tuan cerita, di dalam surah Al-Baqarah, kalau kita tengok tuan-tuan ayat yang ke-30, ayat yang ke-30 semalam kita sebut, kita nak cari balik sejarah kita, nak tengok balik diri kita ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, dan ada juga tuan-tuan di dalam surah Al-A'raf menceritakan bagaimana dialog Allah. Allah izinkan syaitan, Allah izinkan iblis untuk diberikan, dilanjutkan usia dia sampai ke satu hari yang siapa pun tak tahu. Sampailah kepada satu hari yang disebutkan sebagai penghabisan umur dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada iblis syaitan. Untuk apa? Untuk menyesatkan anak-anak Adam. Setelah diberikan petunjuk dan hidayah, sebab itulah kita minta ya Allah, janganlah engkau pesongkan hati-hati kami ya Allah, setelah engkau berikan hidayah kepada kami ya Allah. Kita bimbang, seandainya hari ini Allah berikan kepada kita kekuatan, Allah berikan kepada kita kesedaran untuk kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sesekali ya Allah engkau tarik nikmat yang telah engkau berikan kepada kami untuk mudah ringan kita mai ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ciptaan manusia ni tuan-tuan, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, telah aku jadikan makhluk. Wa idz qala rabbuka lil malaikah, dan tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat,
Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya telah aku ciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Bila mana Allah ciptakan Nabi Adam AS, Allah kata kepada para malaikat, aku jadikan makhluk yang nama dia manusia ini fil ardi khalifah, sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tang tu pun dah jadi satu persoalan. Sebab apa Nabi Adam diturunkan ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala? Bismillah. Dijadikan cerita, dijadikan sebab kerana Allah, kerana Nabi Adam AS melanggar perintah Allah supaya tidak menghampiri sebuah pohon dalam syurga tu. Nah, itu dijadikan cerita. Tetapi tuan-tuan, yang dikatakan puak-puak orientalis ni, nah ni kena jaga-jaga. Nah, puak orientalis ni saja buat putak belik. Ada kata, eh Nabi Adam ni awak tak cerdik sampai tera tu. Dan kita pun, orang Islam pun ada bahas macam tu. Eh, kalaulah Tok Adam dulu tak makan buah khuldi tu, tak menghampiri pohon khuldi tu, tak turun kita di dunia. Kita duduk di syurga elok dah. Awak yang tak cerdik sampai tera tu. Masya Allah. Ini yang kata orientalis-orientalis ni. Puak ni, dia mengaji Islam, dia faham Islam, dia kenal Islam, dia kenal Quran, dia kenal hadis, pasal apa? Pasal nak condemn Islam. Pasal nak condemn Islam. Nah, dia kena faham Islam dulu. Macam kita cerita semalam, lahak munafik ni nak menjahanamkan Islam dari luar, tak boleh. Dia masuk dari dalam untuk menjahanamkan Islam tu sendiri. Untuk menjahanamkan Islam tu sendiri. Ay, banyak tuan-tuan. Kalau tengoklah pahaman-pahaman orientalis, nah, yang hari ni menyusup masuk pahaman-pahaman liberal ni, main dengan pemikiran logik anak-anak muda hari ni, terplay out tuan-tuan. Nah, terplay out, main dengan pahaman budak-budak muda hari ni, pening kita. Kalau ayat ni pun cerita tentang Nabi Adam diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi kerana ingkar akan perintah Allah. Awaklah Nabi Adam petra tu, masya-Allah. Sedangkan di awal penciptaan Nabi Adam tu Allah kata dah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Selesai. Sebelum dimasukkan Nabi Adam ke syurga lagi, Allah kata dah, aku nak jadikan makhluk ni, Adam ni, nama dia manusia ni, fil ardi khalifah, sebagai khalifah di muka bumi. Cerita dah. Habaq dah. Tapi saja nak dijadikan sebab. Nah, diturunkan Nabi Adam ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah cerita kepada para malaikat, nah, aku nak jadikan Nabi Adam AS ni, manusia ni, sebagai khalifah. Ha, jadi malaikat dia bersoal dengan Allah. Bukan nak habak kata malaikat ni ingkar dak. Bukan nak habak kata malaikat ni ingkar dak. Nah, mereka berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Nah, para malaikat ni berkata kepada Allah, adakah engkau nak jadikan di bumi nu besok di dalamnya orang-orang, nah, may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, orang-orang yang selalu melakukan kerosakan dan menumpahkan darah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ni, kata para malaikat, nusabbih, orang-orang yang senantiasa bertasbih memuji akan engkau ya Allah, na wa nuqaddisu lak, yang telah menyucikan akan engkau ya Allah. Ha, jadi malaikat tanya, pasal apa yang pergi jadi manusia ni, orang yang selalu melakukan kerosakan di muka bumi, orang yang selalu bertelingkah di muka bumi, nak dijadikan sebagai kepala? Pasal apa? Bukan kami ni orang yang nusabih, orang yang selalu bertasbih kepada engkau,
orang yang memuji-muji engkau ya Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah berfirman, inni sesungguhnya a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Nampak di sini ada satu adab. Nah, adab para malaikat. Dia bagi pandangan dengan Allah, tapi bila Allah tegur, akhirnya dia mengaku adalah lepas pada tu, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dia mengaku, ya Allah, kami ni bukan tahu menentang apa pun. Sesungguhnya kami ni tak tahu apa melainkan apa yang ada pada pengetahuan kami ini, hanyalah apa yang telah diberikan, diajar olehmu ya Allah. Masya Allah. Nah, kalau nak habaq cerita bab kerosakan betul, sebab disebutkan setengah ulama tafsir mengatakan bahawa sebelum Nabi Adam diciptakan, malaikat dah tahu dah, dah diceritakan, Allah cerita dah. Manusia, makhluk yang nama dia manusia ni, sifat dia begini, begini, begini. Dah habaq dah. Sebelum diciptakan manusia lagi. Makhluk yang nama dia manusia ni, perangai dia hasad dengki. Perangai dia suka melakukan pertelingkahan, suka melakukan kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dah habaq dah. Tiba-tiba satu masa Allah kata nak jadi makhluk yang nama dia manusia ni sebagai khalifah. Kalau kita pun tuan-tuan nak pilih ketua, dah tahu dah panggil ketua tu lok-lak, takkan nak pilih lagi. Sebab tu dia tanya, bukanlah kata dia melawan dak, bukan kata malaikat dia melawan dak, tanya Allah. Nah, pasal apa lah nak pergi jadi makhluk manusia yang perangai lagu tu sebagai khalifah, kami ni duk ada. Tapi bila Allah kata, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui sekarang. Nah, tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah ni pun satu, masya Allah. Nampak di sini pun nak cerita adab juga. Allah tak marah, tak marah. Macam kita sebagai pak lah, bila anak bagi pandangan, jangan dok marah tak tahu lah. Tapi bil hikmah. Nampak tak dalam ayat ni, Allah tunjuk satu cerita yang sangat hebat sebagai contoh. Kalau kita jadi kepala pun, ada cara kita nak meringankan, apa nama, nak meredakan gundah gulana hati anak-anak buah tu. Bila anak buah bagi pandangan, memperlihatkan gundah gulananya, hati-hati mereka, ada cara dia. Masya Allah. Nah, Allah tak marah terus. Mula Allah habaq, hampa jangan bimbang, sesungguhnya aku tahu apa yang hampa tak tahu. Tak habis takat tu. Nah, tak habis takat tu. Lepas tu, wa'allama adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaa'ikah faqala anbi'uni biasma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Nah, kemudian Allah panggil Nabi Adam AS. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dan dia, yakni Allah, mengajarkan akan Adam itu akan segala nama-nama yang ada. Kemudian Allah kemukakan kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, terangkan kepada aku biasma'iha akan apa yang ada semua ini, in kuntum sadiqin, sekiranya kamu ini orang-orang yang benar. Nampak tak hikmah? Jadi Allah nak tunjuk, kata malaikat ni pandangan dia silap kok belakang. Bila hikmah Allah panggil Nabi Adam, wahai Adam, ni aku nak habar kamu, hapai siap-siap. Nah, Allah tunjuk apa yang ada di depan ni, ajak Nabi Adam, hapai siap-siap. Hak ni nama dia kerusi, hak ni nama dia meja, hak ni nama dia pokok, hak ni nama dia ikan sepat. Contoh lebih kurang betul lah. Nah, lebih kurang betul lah. Kemudian Allah panggil malaikat. Wahai malaikat, hang tolong sebut sat benda-benda apa yang ada di depan ni. Padahal Nabi Adam ni Allah ajak dah. Malaikat Allah belum tunjuk lagi ilmu tu. Belum hajar lagi benda-benda yang ada depan mata ni. Nah, kemudian Nabi Adam pun cerita. Nah, bila habaq Nabi Adam pun habaq yang ni, yang ni, yang ni. Bila tanya kepada para malaikat, sinilah bila malaikat tak tahu adab dia.
tak tahu mengaku. Masya Allah. Ya? Dah kita lantik jadi pemimpin, dah kita lantik jadi kepala, jaga. Adab tu kena jaga. Nah, betul tak setuju tu betul, tapi adab tu kena jaga. Lah ni tu saya cerita, bukan nak cerita bab politik hari ni dah. Nah, ni tak ada kaitan dengan politik langsung, tapi nak habaq kata apa, adab tu kena jaga. Bila Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada para malaikat, apa kata malaikat? Nah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lalu mereka berkata, subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, tiada pengetahuan bagi kami illa, kecuali ma'allamtana, apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Masya Allah. Jadi bila malaikat tak boleh jawab, malaikat kata, maha suci engkau ya Allah, kami ni tak ada apa pun, melainkan kami hanya mengetahui apa yang engkau ajarkan kepada kami saja. Lebih pada tu kami tak tahu. Nah, innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, kemudian bila mana malaikat kata kami ni tak tahu dah, melainkan benda yang hang ajak, melainkan benda yang engkau ajak ya Allah. Maka Allah tunjukkan hikmah itu. Allah pun kata-kata kat Nabi Adam, qala ya Adam ambihum bi asma'ihim falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa'alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Maka Allah berfirman, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim, terangkan kepada mereka akan nama-nama yang Allah ajarkan tadi. Padahal belakang tu ajak dah, nampak ada hikmah tu. Nah, nak tunjuk kata ciptaan Allah tu betul. Maka Nabi Adam pun habaq cerita kepada Pak Nekah, hak ni kerusi, hak ni meja, hak ni sekian-sekian-sekian. Nah, nak tunjuk kata apa Allah mengetahui. Nah, apa yang ada di muka bumi. Kemudian Allah kata apa setelah Nabi Adam cerita apa semua? Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Maka setelah Nabi Adam itu menerangkan kepada mereka segala nama-nama yang ada, qala alam aqul lakum, maka Allah berfirman, bukankah telah aku katakan kepada kamu, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku ini mengetahui apa yang tersimpan, benda-benda gaib, benda-benda rahsia yang ada di muka bumi Allah, sama ada di daratan dan di lautan. Tapi malaikat tak salah tuan-tuan, sebab dia dah tahu. Tahu kata perangai manusia. Kalau kita kaji baliklah, Masya Allah. Nah, kaji dan tengok balik. Pernah-pernah kita sebut dulu ni. Dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra, ayat mula-mula sekali, Allah cerita tentang kedudukan Masjid Al-Haram. Dan Allah cerita tentang kedudukan Masjid Al-Aqsa. Nah, Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa. Dua masjid yang disebutkan Allah dalam surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, Allah sebut. Ambil macam mana ayat tu, lupa dah. Subhanal, Allah subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Allah kata, maha suci Allah
cerita bab Isra Mikraj yang telah memperjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dua masjid yang disebut, Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa, alladhi barakna haulah, yang Allah berkati sekeliling dia. Nah, Nahabak kata apa? Nahabak kata Masjid Al-Haram pun Allah berkat, Masjid Al-Aqsa pun Allah berkat. Sama nilai dia, sama nilai dia. Dan serius lagi, depan tu Allah mulakan dengan subhanalladhi, maha suci Allah. Bila sebut kata maha suci Allah, cerita peristiwa apa yang ada belakang tu, semuanya dengan, tak boleh dah, tak boleh tolak, sebab semuanya dengan ketentuan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi barakna haulah, kata Allah, kami berkati Masjid Al-Haram itu, Masjid Al-Aqsa. Tapi hari ini apa yang berlaku di Baitul Maqdis? Apa yang berlaku di Masjid Al-Aqsa? Yang ni pun yang kita nak kena fikir. Fikir tak lepas tak? Tu yang kata peranan orientalis ni tadi. Nah, selain daripada dia cuba timbulkan keraguan, satu lagi contoh mempersoalkan yang kata orientalis ni, dia nak keliru pandangan ataupun perhatian orang Islam ni, jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tiga orang manusia. Katalah hak tiga orang ni jimat, apa nama bawan dengan mizan yang datang ni. Jimat mai tanya saya, ustaz, mai jumpa Nabi tanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang hebat yang paling baik dalam Islam? Nabi kata, as-salatu ala waqtiha, sembahyang di awal waktu. Dekat si A, Nabi kata sembahyang di awal waktu. Kemudian si B pula mai tanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang hebat yang terbaik dalam Islam? Nabi kata, birru walidain, berbakti kepada mak ayah. Bila mai yang ketiga tanya juga soalan yang sama, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling baik dalam Islam? Nabi kata apa? Nabi kata jihad pada jalan Allah. Kenapa soalan yang sama tapi jawapan berbeza? Tidak, tuan. Awak Nabi tak boleh habaq. Kalau habaq solat sembahyang awal waktu, habaqlah sembahyang awal waktu. Pasal apa? Kawan ni si A nak kata sembahyang awal waktu, nak si B nak kata bakti pada mak pak, si C nak kata jihad pada jalan Allah. Pasal apa nak kata aku tu? Tak betul. Nah, macam orang kata nama kita lah, tang ni kita habaq Abdul, tang tu kita habaq Muhammad, tang ni kita habaq Ahmad, tang ni kita habaq Rosli. Betul ke aku tu? Tak betul. Nampak tak? Kalau logik akal memang tak kena. Tapi Nabi SAW dia kenai baju kita. Kita pergi tanya, dia tahu hang ni lemah tak mana. Oi, hang ni tang semayang buat lebih kurang. Maka bagi hang, amalan yang baik adalah semayang di awal waktu. Jihad clear. Bak bakti kat mak pak clear. Cuma tang semayang tu kena jaga. Maka bagi hang, semayang awal waktu. Yang kedua, semayang okey. Jihad okey. Tapi dengan mak pak dia kurang. Maka Nabi kata bagi hang itu adalah berbakti pada mak pak tu lebih baik. Sebab sembahyang hang clear dah. Jihad hang clear dah. Yang ketiga pula sembahyang clear. Mak pak dia clear. Tapi balok Nabi jihad. Ada saja. Hari ni tergeliat kaki, esok tergeliat tangan, esok tak larap, pening kepala. Nah? Maka jawapan Nabi itu berdasarkan keperluan manusia yang mai jumpa Nabi SAW. Tapi sengaja. Sengaja diputarbelitkan. Yang ni yang kita takut sangat, tuan-tuan. Tak maaf sebut lah. Sebab tu kalau boleh set off record. Nah, cabaran hari ni, tuan-tuan, Masya Allah. Cabaran hari ni kita takut sangat. Sebab Nabi kata, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Nabi kata sesungguhnya Islam datang dalam keadaan asing. Islam datang dalam keadaan tidak disukai. Islam datang dalam keadaan dipulaukan. Wasaya'udhu ghariban. Dan Islam akan kembali dipandang asing. Islam akan kembali tidak disukai. Islam akan kembali dipulaukan. Fatuba lil ghuraba. Tuba. Nabi kata beruntunglah orang-orang yang dipandang asing ni. Nah, beruntunglah orang-orang yang dipandang asing ni. Sahabat tanya, siapa dia ya Rasulullah? Orang-orang yang dipandang asing ni siapa? Ialah orang-orang yang konsisten,
orang-orang yang istiqamah islah dia, orang-orang yang istiqamah agama dia, walaupun environment, walaupun persekitaran dia rosak binasa. Biar pilah pun nak jadi ke orang. Nah, yang penting aku bawa diri aku, ahli keluarga aku, takat mana aku boleh tegur, aku tegur, takat mana aku boleh habaq, aku habaq. Ya lain, serah pada Allah. Yang penting habaq dulu. Nah, kalau kita lah di Qariah Sungai Mulu ni tuan-tuan, kita pakai ambil balik. Ambil balik daripada asas. Yang pertama, betul diri. Dah kita tahu dah bila mana kejadian manusia tu, Allah utus kita, ditaklifkan tanggungjawab yang diberikan kepada kita, tuan-tuan, akan disoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tahu daripada basic ni tuan-tuan, yang pertama apa dia? Betul diri. Bawa diri, tengok balik solat kita macam mana, taharah kita macam mana. Supaya apa? Supaya dengan betul diri tuan-tuan, kita boleh betul anak isteri kita. Itu nombor dua. Keluarga kita dulu. Lepas itu barulah dia mai kembang sikit-sikit-sikit. Dia bukan dia masa dah tuan-tuan. Bukan dia masa dah. Bukan dia masa nak salah kawan tu, nak kata kau ni tak betul, nak no. Bukan dia masa dah. Masa dia untuk kita perkukuhkan balik. Nah, untuk kita cari balik kekuatan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, perbetul diri tadi, rumah tangga di rumah. Dan dalam nak memperbetulkan agama dia tuan-tuan, kita Islam ni tak ada cara lain, ni tempat dia. Inilah tempat dia, rumah Allah. Nah, kita mai sini menunjukkan perpaduan solat tu sendiri, masya-Allah. Bila mana kita lantik imam, kita takbir di belakang dia, Allahu Akbar. Takbir ni pun kena jaga, kena lafaz tuan-tuan. Dia lafaz. Dia bukan dia Allahu Akbar. Tak dengar tak boleh. Rukun qawli, dia kena lafaz. Nah, Allahu Akbar. Once kita niat, aku semayang fardu subuh dua rakaat mengikut imam, boleh. Sebelum imam sujud, kita sujud boleh? Boleh tak? Mana boleh. Sebab kita lantik dia dah jadi imam. Kita mengaku dah ikut imam. Nampak tak? Cukup hebat Islam aja. Nah, kita semayang berjemaah elok. Kemudian orang tanya, Ustaz, kadang-kadang kami tak perasan. Tak perasan ke mana? Telajak sujud dulu sebelum imam. Imam pun hak jadi imam tu dia kena tahulah. Dan kita kena standardkan. Memang benda ni kadang-kadang tak ada dalam kita. Tapi standardkan. Bila perkataan akbar, imam dah sampai. Mana sebut Allahu Akbar. Tang akbar tu confirm dah imam sampai sujud. Katalah kita duduk sah belakang, tak nampak imam. Hak sah depan tak apa, nampak imam. Nah, sah belakang tak nampak imam. Imam pun kena tahu. Tang perkataan akbar tu, dia punya day pun dah sampai tempat sujud. Allahu Akbar. Selesai setiap perbuatan rukun itu dengan kalimah akbar. Jadi Allahu Akbar. Lepas tu kita pun sujud lah. Baru nampak standard, baru nampak sama. Jangan imam Allah, kita pun Allah. Takut kita imam tu tua sikit, kita muda. Kita laju lagi, enjin elok lagi. Nah, kita pakai 10,000, tu imam pakai 5,000 km, jam. Kita pakai fully synthetic. Kan? Hak muda-muda ni. Mendahului imam, batal solat. Ha, sebab tu imam pun kena cerdik, makmum pun kena tahu. Hak belakang nak tengok siapa? Tengok yang dia. Yang depan, yang hujung sebelah sana tak nampak imam, dia kena sensitif, dia kena alert. Kalau yang sebelah sana, dia kena tengok orang sebelah kiri dia. Yang sebelah sini, dia kena berpandukan orang sebelah kanan dia. Tidak, kalau jemaah tu di sebelah kiri imam, dia kena berpandukan orang sebelah kanan dia. Kalau jemaah tu sebelah kanan imam, dia kena berpandukan orang sebelah kiri dia. Macam itulah, main-main-main lelaki belakang imam. Orang belakang berpandukan orang depan. Subhanallah. Tertib tu pun masya Allah. Timbulkan silaturahim bila kita salam, kan? Kita salam lepas mayang, salam. Salam janganlah jadi serupa orang belah hantu raya. Orang belah hantu raya ni bukan berani tengok mata orang. Hak salam tak tengok mata orang tu confirm belah hantu raya. Tu yang mana? Ha? Salam ni, kita salam sambil kita selawat tu, tengok mata, dari mata Allahu Akbar, dari mata turun ke hati. Bila salam ni tengok mata, dia timbul kasih sayang. Subhanallah. Ni salam tu dia mata sebab kawang. Rata cerok dunia.
Hatu kalau kita buat tuan-tuan, lepas kita salat ni, lepas habis apa semua, kita salam, daripada salam tengok mata hang mata aku, dia akan timbul kasih sayang, masya-Allah. Tu yang sebenarnya antara hikmah kita mai jemaah. Bila timbul kasih sayang, takkan berlaku pergolakan di luar. Setakat kecil-kecil hengki-pengki lebih kurang tu Allah dia tak ada masalah apa. Pasal dia tahu kita dah sama-sama hati kita nak tunduk sujud kepada Allah, nak membina agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab kita ingat musuh kita ni siapa tuan-tuan? Syaitan. Syaitan ni kalau kita tengok dalam surah Al-A'raf tuan-tuan, Nabi Adam alaihissalam minta ke Allah. Nah, Nabi Adam alaihissalam minta ke Allah Subhanahu wa taala ketika larangan Allah. Jadi cerita apa lebih kurang? Nah, Allah suruh, lepas daripada tadi cerita tadi ni, Allah suruh semua penduduk langit ni tunduk hormat kepada Adam, malaikat sujud melainkan iblis. Pasal apa? Sebab iblis kata mana boleh. Nah, pasal apa hang ni tak mau sujud ke Adam, katanya Allah. Iblis kata mana boleh. Pasal apa? Pasal aku ni, ciptaan aku ni lebih hebat daripada Adam. Aku buat daripada api, Adam ni daripada tanah. Api dengan tanah ni api hebat lagi. Nah, api lebih hebat lagi. Sombongnya iblis, lalu diusir dia daripada syurga, tapi dia minta ke Allah. Nah, dia minta ke Allah, tak apa, usir pun usirlah, tapi aku pun satu dua perkara. Yang pertama, panjangkan umur aku sampai akhir zaman. Yang kedua, aku nak hasut anak-anak Adam ni. Dua-dua Allah izin. Dua-dua Allah izin. Buatlah, tak ada masalah. Kerana apa? Kerana aku tak rugi apa pada orang yang ikut iblis ni, kata Allah lebih kurang katulah dalam cerita surah Al-A'raf 21, 22, 23 tu. Nah, tuan-tuan balik buka lah sebab kita masa nanti insyaAllah hari lain kita detail lagi. Nah, Allah kata ni dia, tak ada masalah, neraka jahanam telah aku sediakan bagi orang-orang yang tak tahu bersyukur. Tu yang kita doa tu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan dalam surah Al-A'raf ayat 23, ketika diturunkan ke dunia, dipisahkan antara Adam dan Hawa, di situ nak tunjuk nilai cinta dan rindu. Adalah cerita-cerita Israiliyat, ada yang kata 300 tahun, ada yang kata perpisahan selama 500 tahun, ada yang kata 40 tahun. Kemudian bertemu di Jabal Rahmah, di Padang Arafah yang kita duduk naik tu. Lelaki bini pi umrah, nak pi Jabal Rahmah pun dia fikir 2.5 kali. Pertemuan dua hati. Nah, naik lelaki bini tak apa, takut bini tak larat bini penat. Lelaki seorang yang naik, dia kata lelaki aku pi minta entah apa atas tu. Mana ada apa pun. Ya, tugu putih tu buat tanda tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa ya. Nah, Nabi Adam kau tak silap jatuh dia ke bumi lebih kurang di Sri Lanka atau lebih kurang itulah. Apa nama Hawa di tanah Arab sendiri. Perpisahan yang sangat lama. Tapi doa Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Balik pi cari tafsir, tengok makna dia dalam surah Al-A'raf ayat 23. Nah, kita minta apa ke Allah tuan-tuan? Kita mengaku sesungguhnya kita inilah orang-orang yang menzalimi diri kita sendiri. Setelah Allah berikan hidayah, Nabi Adam dia mengaku, ya Allah, sesungguhnya aku inilah orang-orang yang menzalimi diri aku sendiri. Nah, setelah mana engkau berikan rahmatmu padaku, ya Allah. Nah, mengaku sesungguhnya kita inilah khasirin. Seandainya Allah tak memberi rahmat, seandainya Allah tidak memberi hidayah, kitalah golongan orang-orang yang rugi. Selalu kita dengar tuan-tuan. Nah, selalu kita dengar, kalau kita tak sedar dirilah, masya Allah. Nah, tak mengakulah dengan Allah. Astaghfirullahalazim. Kita minta ampun ke Allah, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung.
الذي لا إله إلا هو. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Al-Hayyul Qayyum wa atubu ilaih. Al-Hayyul Qayyum, yang hidup, yang menguasai, yang mengaturkan, yang menguruskan. Wa atubu ilaih, kami bertaubat padamu ya Allah. Sebab bila kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an 'ilmihi fima 'amila fihi wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablahu. Tidak akan berganjak, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah, tidak akan berganjak kaki seseorang anak Adam itu melainkan akan ditanya pada dia empat perkara. Akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya. Nah, umur kita Allah bagi 70-80 tahun, hamba menentang apa? Akan ditanya juga tentang ilmu kita, kita guna tang mana ilmu tu. Akan ditanyakan tentang kesihatan jasad tubuh badan kita. Nah, Allah bagi hang sihat, abang sado. Kan? Hang buat apa? Adakah tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah akan tanya tentang harta kita. Ke mana kita belanja? Nah, dari mana kita dapat? Ke mana kita belanja? Waktu tu kita nak kata apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, betul Engkau lanjutkan usiaku ya Allah 70-80 tahun ya Allah. Tapi waktu umur 40-50 tikar sejadah pun tak kenal lagi ya Allah. Masuk 60 tahun barulah gagah-gagah nak mangkak main masjid. 70 tahun okey lagi, 75 mati dah. Lebih kurang 15 tahun ya. Nak jadi netang apa 15 tahun? Nah? Nak jadi menatang apa 15 tahun? Takut kita kena ada rasa gerun dalam hati tuan-tuan. Barulah dia mai insaf dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tak rugi. Tak rugi lagu mana? Kalau sekiranya seluruh umat manusia masuk ke syurga Allah, tak ada seorang pun masuk neraka. Allah tak rugi ya cipta neraka. Kalau seluruh umat manusia ni masuk dalam neraka, tak ada seorang pun masuk syurga, Allah tak rugi apa? Sebab Allah tak rugi apa? Sebab dah bagi dah. Lala cerita dah kepada kita. Tak nak buat, tak buat tu kerja hampa lah. Nah, Allah bagi hati yang bersih pada kita. Nah, Allah bagi perangai yang baik. Sifat hati asal dia bersih. Sifat hati asal dia bersih. Cuma mai ke dunia ni kita lupa iqrar kita dengan Allah. Macam kita sebut semalam lah. Alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Ya, ya Allah. Semua kita bersaksi. Dan bila kita mai ke muka bumi ni, kita lupa iqrar kita dengan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya wa mamati hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanyalah kepada Allah Tuhan sekalian, Tuhan sekalian alam. Dan insyaAllah untuk akhirnya dalam surah Yasin selalu kita ingat, nah, ayat yang ke-65 Allah kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang satu hari nanti, kata Allah, kami akan kunci mulut-mulut mereka dan akan bercakaplah tangan-tangan mereka, akan menjadi saksilah kaki-kaki mereka atas apa yang mereka buat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nah, saya nak mengajak diri saya dan kita semua, jom kita balik kepada Allah. Nah, buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Perbetui diri kita sama-sama. Biar pilah siapa pun kita sebelum ni, biar pilah. Sebab kita nak balik kepada Allah. Takut tuan-tuan, dalam penguatkuasaan yang ada pun kadang-kadang tercalak kata ceruk.
Minta maaf sebutlah, baru-baru ni pun ada sebut. Nah, kalau boleh nak minta mahkamah syariah ni jangan duk kacau bab sivil. Nah, jangan duk ambil tindakan pada agama-agama orang, ajaran-ajaran sesat dan sebagainya. Serta muhabaklah siapa dia. Tak sebut no antara hidup atau mati. Nah, tak usah duk kacau lah ni. Duk ada elok dah. Apa nak jadi no pada 20-30 tahun anak-anak kita masa depan no? Kononnya ambil daripada perlembagaan persekutuan, Islam tu agama rasmi persekutuan. Nah, walau macam mana pun agama lain bebas dia amalkan. Bahasa dia nampak macam tu. Weh, kononnya nak dapat persetujuan supaya jangan parlimen ni jangan duk ambil tahu hai mahkamah. Nah, jangan ambil tindakan kalau dia tu nak syiah ke, dia tu nak jadi Ahmadiyah ke, nak ajaran sesat ke apa, jangan duk kacau. Weh, mampus ke tu? Eh, jangan kan. Tu tak cerita kalau bab liberal, agama-agama liberal yang pahamar liberal yang ada pada hari ini ni tuan-tuan, takut noh anak kita nak jadi apa ni. Kita ni tak apalah, tak ada masalah insya-Allah noh anak-anak kita. Sebab itulah kalau kita perbetul tuan-tuan, tak suruh kiralah haluk suruh bincanglah. Nak bincang ni buat serabut dia. Nak tengok suasana yang ada pada hari ini serabutnya. Jadi nak buat lagu mana? Perbetul balik. Kadang dia sembang di kedai kopi tu dekat mana? Sembang mentak cerdik, kau nu tak cerdik. Dia masjid pun tak mai. Tak cerdik tu sedia. Tak apalah tak cerdik tu tak apa. Tapi hang tu bukti kata hang cerdik. Mai rumah Allah, perbetul diri, bawa anak-anak, bawa anak isteri, rumah tangga kita jadi elok, maka insya-Allah. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa tu senjata orang Islam. Patlah tuan-tuan. Dalam doa tu pun terplay out lagi tuan. Saya ada satu waktu di DUM tu, saya diberi peluang lah untuk bersama.